Ya saya belum lihat yang pertama, kemudian suratnya asli atau enggak kita enggak tahu. Tapi kalau saya baca di medsos, itu kan suratnya permohonan. Ya permohonan kan bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan gitu loh. Kalau pandangan MKD sendiri, akan dikabulkan atau enggak? Ya kan kita jadwalnya masih terus jalan, gitu kan, jadwalnya terus jalan. Apa namanya, dalam memverifikasi perkara. Dan kalaupun itu perkara ditanyakan juga kan apa namanya perlu waktu kan itu untuk satu keputusan gitu. Dan kalau kita lihat permohonannya itu kan karena masalah waktu juga gitu kan.